Aku melihat bangunan yang sangat aneh, Bang Franz. Bangunan apa lagi itu, TV Man? Sini ikut aku. Oke. Lihat itu, teman-teman. Bangunannya seperti tower, guys. Wah, ini sangat tinggi sekali, TV Man, bangunannya. Lihat ini. Ini bangunan yang sangat tinggi sekali, teman-teman. Kira-kira di atas sana, di rumah villager itu ada apa ya, guys, ya? Halo semua, balik lagi sama aku Franz di Minecraft Pocket Edition, guys. Hari ini aku sedang nyantai, teman-teman, menikmati popcorn ini ya, guys, ya, dan juga pizza, guys. Enak banget ini, nyam 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 nyam. Dan jangan lupa minum coffee. Let's go. Nah, ngomong-ngomong, TV Man mana ya? Kok nggak kelihatan? Hah, mungkin dia sedang sibuk, guys. Oke, jadi hari ini aku nyantai banget nih, teman-teman. Enaknya ngapain nih? Enaknya ngapain, kambing? Oh, dia malah pergi. Oke lah kalau begitu, sebelum aku menyantai, teman-teman, you guys klik tombol like sebanyak-banyaknya ya, sampai 100 like, teman-teman, agar Bang Franz menyantainya itu enak banget gitu loh, guys, ya. Sepi banget ini. Bang Franz. Hah? Siapa itu? Bang Franz. Oh, TV Man. Ada apa, TV Man? Kenapa? Aku melihat bangunan yang sangat aneh, Bang Franz. Bangunan apa lagi itu, TV Man? Sini ikut aku. Oke. Guys, katanya TV Man melihat bangunan yang sangat aneh. Oke lah. Ayo TV Man, ayo kita ke sana. Iya, Bang Franz. Oh ya, guys, katanya TV Man melihat bangunan yang aneh nih. Aku akan ikut TV Man dulu ya. Jadi kita lihat kira-kira bangunannya apa. Itu, Bang Franz, lihat di atas sana. Hah? Mana, TV Man? Mana? Itu di atas, di balik bukit ini. Oke, TV Man. Aku akan naik bukit ini dulu. Hap. Nah, ini dia, guys. Kita akan melihat bangunan aneh, kata. Oh my god, itu apa lagi itu? Itu apa, TV Man? Kamu tahu tidak? Wah, bangunannya sangat tinggi sekali, guys. Aku nggak tahu, Bang Franz. Sepertinya villager itu membangun rumah di atas sana, dan bangunan itu seperti tower. Iya ya, TV Man. Lihat itu, teman-teman. Bangunannya seperti tower, guys. Dan itu sangat tinggi sekali ya. Dan di ujung bangunan itu ada sebuah rumah villager. Dan ya, oh ya, TV Man, gimana kalau kita ke sana aja? Kita naik ke atas lalu kita lihat. Ide bagus tuh, Bang Franz. Ya sudah, yuk, ayo kita ke sana. Oke, TV Man. Tapi kita manjatnya gimana ya? Sudahlah, lupakan. Yang penting kita ke sana aja dulu, guys. Oh ya, guys, sebelum aku mendekati bangunan yang aneh dan misterius itu, buat teman-teman nih yang belum klik tombol like, pastikan kalian udah klik tombol like ya, guys, ya. Klik tombol like sebanyak-banyaknya. Tembusin sampai 100 like, guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang baru mampir ya. Bang Franz tunggu. Let's go. Oke, guys, kita akan dekati bangunan itu. Mana ya, TV Man ya? TV Man. Mana TV Man? Wah, ini sangat tinggi sekali, TV Man, bangunannya. Terus gimana caranya aku naik, TV Man? Kita bikin tangga aja, Bang Franz. Kita cari kayu. Sepertinya kita membutuhkan banyak sekali kayu, TV Man. Lihat ini. Ini bangunan yang sangat tinggi sekali, teman-teman. Kira-kira di atas sana, di rumah villager itu ada apa ya, guys, ya? Menurut kalian apa, guys, di atas sana? Aku gak tahu. Jadi, TV Man, kamu punya kapak tidak? Aku minta kapak. Aku mau cari kayu dan membuat tangga. Di Bang Franz, aku bawa. Oke, TV Man. Oke, guys, jadi kita akan cari kayu dulu ya, teman-teman. Yes, sir. Nah, kita cari kayu di sekitar sini aja, guys. Nah, sekalian kita bersih-bersih daerah sini ya, biar tidak ada pohon-pohon yang liar. Nah, gini, guys, kita cari kayu yang banyak, teman-teman. Lalu kita akan membuat tangga. Nah, setelah itu tangganya kita akan buat naik ke atas bangunan yang aneh itu, teman-teman. Wah, aku penasaran banget sih. Gimana, TV Man? Kamu sudah dapat belum? Aku dapat dikit, Bang Franz. Soalnya di atas itu ada apa? Kalian penasaran juga gak, guys? Nah, iya, aku juga penasaran nih soalnya. Ayo buruan, kita cari kayu yang banyak-banyak. Soalnya itu bangunannya sangat tinggi sekali, teman-teman. Oke, let's go, guys. Kita harus cari, teman-teman, ya. Oh, kalau begitu aku harus semangat mencari nih. Kita harus cari kayunya, guys. Oke, kita harus cari kayu. Hap. Ini dia kayunya banyak, lumayan banyak ini, teman-teman. Nah, ini dia. Dapat. Kita harus cari kayu lagi tuh. TV Man malah ditaruh sini, guys, kayunya. Waduh, kocak ya. Oke, kita harus cari kayu lagi. Mana lagi nih ada pohon?
Apakah kalian melihat pohon teman-teman di sekitar sini? Mana ya? Kamu lihat pohon gak TV Man? Di sana Bang Franz, di ujung sana. Oh, di sana ya? Iya, lumayan jauh sih, tapi nggak apa-apa. Demi kita bisa naik ke atas sana, guys. Jadi di sini aku udah mendapatkan 21 oak log ya, guys ya. Nah, kita membutuhkan lebih banyak lagi oak log, teman-teman, untuk naik ke atas bangunan itu ya. Nah, kita harus cari. Tuh TV Man malah dikasih kayu, guys. Waduh, diambil dong TV Man. Tuh. Nah, ini TV Man, bantu ambil TV Man. Nah, bantu TV Man. Oke, kita dibantu TV Man. Dan ya, ini sepertinya pohon ini cukup, guys. Satu pohon ini cukup untuk membuat ini ya, guys ya. Apa itu namanya, teman-teman? Tangga, teman-teman. Nah, kita harus ambil. Ambil. Ini waduh, ini gak nyampe. Kita harus naik. Up. Oke, sudah. Nah, sudah nih TV Man. Kamu dapat berapa TV Man kayunya? Aku lumayan banyak ini. Ini Bang Franz, aku kasih ke kamu. Wih, oke TV Man. Nah, jadi let's go TV Man. Ayo kita membuat tangga. Lalu kita naik ke bangunan atas itu TV Man. Kira-kira dia... Oh my god, guys. Ada kesatria emas. Lihat ini. Kita ajak battle lah dia. Ajak battle lah. Sini, sini. Rasakan pedang diamond ku ini. Wow. Wow. Sakit. Dapat armor. Lumayan, guys, kita pakai ya. Bekas zombie ini, teman-teman. Waduh. Oke lah, kalau begitu. Di sini kita akan membuat crafting table dulu. Nah, gini, guys. Lalu kita akan buat oak plank semua ya, guys ya. Nah, ini. Lalu kita bikin stick. Gini ya, guys. Nah, seperti ini. Ini sepertinya cukup tidak ya? Kita. Aduh, malah dipancing sama TV Man, guys. Bentar lah TV Man, aku masih buat stick ini. Nah, kita harus cepat-cepat naik ke atas. Gini 24. Oh, gini aja, guys. Aku punya ide. Nah, gini. Gini. Nah, gini, guys. Kita dapat stick 20. Oh, 40, teman-teman. Dan ini kira-kira jadi banyak sekali, guys. Ini hampir kurang ya. Nah, kurang, teman-teman, ternyata. Kalau begitu kita harus buat stick sebanyak-banyaknya, lalu kita buat ladder sebanyak-banyaknya. Dan ini jadi 64. Ini sepertinya kurang TV Man. Coba aja dulu ya. Nah, kita akan makan dulu, guys, karena lapar. Hap. Nah, TV Man, kamu sudah siap belum naik ke atas sana? Soalnya kalau kita naik ke sana, nanti kita akan kepanasan. Iya, Bang Franz, aku sudah siap kok. Ah, okelah TV Man. Nah, guys, kita akan coba ya. Untung aku pakai armor dari zombie tadi, guys. Jadi lumayan cukup nggak kepanasan ya. Dan aku stuck di sini. Sebentar TV Man, biar aku dulu yang naik. Nah, aku yang pasang tangganya. Semoga aja tangga ini cukup ya, guys ya. Nah, gini teman-teman. Tinggi sekali, guys. Waduh, ini gimana ini? Hap. Cukup. Wih, let's go. Akhirnya kita sudah sampai atas. Oke, TV Man, ayo buruan TV Man. Tuh, TV Man mana, guys? Tinggi banget, guys, tempat ini. Walah, TV Man malah terbang, guys. TV Man kan bisa terbang. Wah. Oke, guys. Akhirnya kita sudah sampai di puncak rumah villager di atas ini, teman-teman ya. Dan lihat ini. Rumah villager ini sangat aneh sekali, teman-teman. Bisa kalian lihat di sekitar sini, ini rumah villager terkomplit, teman-teman ya. Karena di sini ada farm dan oh my god, dia mempunyai kandang ayam juga dong. Dan ya, itu di bawah sana kurang komplit, guys, karena lihat itu di sana tuh kayak nggak ada niat-niatnya gitu ya, guys ya. Ini satu rumah mempunyai farm dan juga ini teman-teman apa, kandang ayam, dan dihidupi oleh dua bapak villager yang aneh ini, teman-teman. TV Man, waduh, TV Man malah dijatuhin ya, kasihan banget. Wah, gimana sih TV Man? Wah, kamu gimana sih TV Man, itu kan temennya. Gak apa-apa Bang Franz, lagian aku juga gak sengaja. Yah, gak boleh TV Man seperti itu. Oh ya, guys, sebelum aku masuk ke rumah villager yang aneh ini, buat teman-teman yang belum klik tombol like, aku ingetin lagi ya, klik tombol like sebanyak-banyaknya, guys. Tembusin sampai 100 like ya, guys ya, agar Bang Franz bersemangat untuk menjelajah rumah villager yang aneh ini, teman-teman. Sepertinya rumah villager ini mempunyai keunikan di dalamnya ya. Jadi ya, klik tombol like sebanyak-banyaknya. Bang Franz tunggu, guys. Let's go. Nah, oke. Ayo TV Man, kita masuk. Oh my god, ini di sini lumayan ini. Ini ada tempat tidur dan Bang Franz, lihat itu, di bawah sini ada sesuatu. Hah, apa TV Man? Coba kamu buka. Oh my god, guys, di sini ada ruangan rahasia. Lihat ini. Kira-kira di bawah sini ada apa ya? Wah, ini apa nih TV Man? Ruangan apa ini TV Man? Oh,
Sepertinya ini ruang penyimpanan Bang Franz. Wah iya TV Man, tapi ini sepertinya villager ini sangat kaya raya ya. Lihat ini guys, dia mempunyai lantai diamond. Dan wih, ternyata villager ini seorang petani guys. Dia mempunyai wheat yang sangat banyak ya. Dan ya di sini juga wheatnya banyak banget guys. Lihat ini. Nah di sini kosong. Di atas ini banyak sekali stok wheat yang melimpah ya. Ya kalian bisa lihat sendiri di atas tadi dia menanam tanaman wheat teman-teman ya. Wah sepertinya ini dia seorang petani yang sangat pekerja keras. TV Man, mau kemana kamu TV Man? Aku melihat sesuatu yang aneh lagi nih. Iya ya Bang Franz, ini apa lagi ya? Coba aku buka ya. Sepertinya ada ruangan lagi nih. Wah, iya Bang Franz, ada ruangan lagi Bang Franz. Oh iya kak TV Man. Oh my god. Wah jangan-jangan ini bukan sembarangan villager teman-teman. Wih, dia mempunyai ruangan lagi di bawah. Wah, pantas saja dia membuat rumah di ketinggian yang sangat... Oh my god. Ternyata villager ini seorang gamer, teman-teman. Lihat ini. Wih, dia mempunyai ruangan gaming yang tersembunyi. Wah, keren sekali TV Man. TV Man kalah, guys. Dia tidak mempunyai ruangan gaming ya. Wah. Hey, aku punya ya Bang Franz. Aku punya komputer gaming. Tapi kan kamu tidak mempunyai ruangan rahasia TV Man. Ya juga ya Bang Franz. Aduh. Iya TV Man. Wah keren banget guys, kita akan room tour di ruangan gaming villager ini guys. Di sini ada wifi, di sini ada PC dan lihat ini guys. Wah kita bisa bermain game di rumah villager yang sangat tinggi teman-teman. Dan ya, oh my god. Wih. Sampai WC-nya aja deket dengan ruangan komputer guys. Waduh ini gimana ini? Ini gimana TV Man konsepnya TV Man? Menurut TV Man mungkin dia biar kalau berak tidak kejauhan Bang Franz. Makanya ditaruh dekat komputer gaming. Oh iya ya TV Man ya. Tapi malu dong kalau kita di sini terus. Nanti kita bisa diintip soalnya beraknya itu nggak ada tempat penutupnya TV Man. Wah. Oke lah kalau begitu ayo kita naik TV Man. Oke di sini nggak ada sesuatu yang aneh lagi dong. Lihat ini guys, villagernya pro player Fortnite ya guys ya tuh. Oke yuk naik TV Man. Nah ini sangat keren sekali sih villagernya. Waduh. Tapi villagernya satunya jatuh guys, dijatuhin TV Man. Waduh parah sih TV Man. Mungkin dia bisa balik lagi. Dia kan udah aku ini guys. Aku buatin tangga ya. Nah ini mana villager satunya? Nah mana nih bapak villagernya tadi TV Man? Gak tahu Bang Franz. Sepertinya, oh itu dia. Oh ini TV Man. Oh iya Bang Franz ini dia. Nah kita lihat guys. Oh udah dua kok. Berarti yang tadi udah naik TV Man. Dia naik lewat tangga yang kita buat. Wah iya Bang Franz. Maaf ya Bapak Villager. Tadi aku gak sengaja jatuhin kamu. Nah TV Man. Tuh guys. Lihat ini. Bapak Villager lagi. Takut jatuh guys aku guys. Lihat ini sangat tinggi sekali loh. Tapi biarpun tempat ini tinggi, dia mempunyai berjuta-juta rahasia guys. Biarpun ada dua ruangan tersembunyi sih, tapi menurutku ini berjuta-juta teman-teman. Karena tidak semua villager mempunyai ruangan rahasia guys ya. Dan lihat ini, dia juga mempunyai ayam. Ayamnya ini banyak banget guys. Menurut kamu gimana TV Man rumah villager yang sangat aneh ini? Sangat keren sekali bukan? Iya Bang Franz, sangat keren sekali. Karena dia mempunyai rumah yang sangat berbeda dari yang lain Bang Franz. Nah iya TV Man. Wah kita bisa melihat pemandangan sekitar. Lihat ini teman-teman. Nah saking tingginya kita bisa melihat semua yang ada di dunia Minecraft ini ya TV Man ya. Tuh kita juga bisa. TV Man jatuh guys. Oh my god. Kita juga bisa melihat rumahku dan juga TV Man dari sini. Tuh. Lihat itu teman-teman. Itu rumahku dan itu rumah TV Man. Dan itu adalah villager. Padahal kemarin-kemarin itu rumah villager ini belum ada guys. Ya kan TV Man? Rumah villager ini kemarin belum ada kan? Iya belum ada Bang Franz. Jadi kemungkinan ini dibangun waktu kita tidur. Nah iya tuh TV Man. Ya sudah yuk TV Man. Ayo kita turun. Ini tinggi. TV Man jatuh guys. Harus pelan-pelan nih turunnya. Wih. Oh my god, ini sangat tinggi sekali teman-teman, lihat ini. Wah, aku bisa freestyle. Wih. Waduh. Wah, ini keren banget sih. Menurut kamu gimana TV Man? Seru sekali tidak naik ke atas sana tadi? Iya Bang Franz, tadi sangat seru sekali, cuman di atas sana agak panas ya. Nah, iya TV Man. Wah, guys.
siapa nih yang pernah menjumpai rumah villager seperti ini? Coba kalian komen ya guys ya, agar Bang Frans tahu. Nah, jadi kalau kalian pernah menjumpai ini, apakah di rumah villager itu ada ruangan rahasia atau tidak guys? Nah, jadi biar Bang Frans tahu ya. Nah, soalnya Bang Frans baru pertama kali melihat rumah villager seperti itu teman-teman. Itu unik sekali ya guys ya. Nah, ayo TV Man, ayo kita pulang. Oh, TV Man malah naik, udah hitam. Ayo sini TV Man. Wah guys, ini pengalaman pertamaku teman-teman ya, yaitu melihat rumah villager yang bentuknya aneh banget. Lihat itu guys, di atas sana ya. Dia sangat, itu villagernya sedang ngobrol itu ya. Ah, TV Man, kamu punya teropong gak TV Man? Woi, sini, aku minta teropong TV Man. Aku ada Bang Frans, ini dia, aku pinjemin. Aduh, dia di atas sana guys. Tuh, ntar dilempar sama dia. Tuh kan, dilempar kan. Waduh, TV Man emang. Oke lah kalau begitu. Makasih TV Man. Ya Bang Frans, sama-sama. Oke, kita lihat guys. Mana nih? Wih, villagernya ngilang guys. Mana nih teman-teman villagernya? Oh, mungkin dia sedang istirahat ya. Oke lah kalau begitu. Ayo TV Man, kita pulang TV Man. Wah, soalnya udah sore hari nih. Mana TV Man? Tunggu aku Bang Frans. Wah, guys, ini pengalaman yang sangat keren sekali karena kita menemukan rumah villager yang aneh teman-teman ya. Oke, waktunya kita pulang dan istirahat. Dan ini ruangan rahasia yang kemarin. Oke, kita harus pulang. Ini kita harus lepas ini guys, soalnya berat banget dan juga gerah ya. Kita akan pulang. Oh ya guys, jadi terima kasih ya guys ya, yang udah nemenin aku dan juga TV Man berpetualang ke rumah yang sangat tinggi itu tadi teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini. Saya Frans dan TV Man pamit undur diri teman-teman. And see you next video guys. Udah selesai Bang Frans? Sudah dong, kan kita udah pulang TV Man. Ya sudah deh kalau begitu, aku pulang dulu ya Bang Frans ya. Aku mau lanjut main game. Oh oke, TV Man. Hati-hati ya TV Man. Ya Bang Frans, bye-bye. Nah guys, TV Man pulang guys. Aku juga mau pulang. Oke, mungkin sekian dulu ya guys ya. Aku mau istirahat dulu. Bye-bye guys.